Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wala hawla wala quwwata fil 'azizil 'azim. Allahumma sa'ala imajina wa hada jawida salisalat Rabbi salli salali wa yaslimi almi wal mumutata milisali yaqul muqammi akmabak. Sidak penonton pada hari sekian, segala puji bagi Allah SWT yang telahkan salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu malam hari sekalinya, mudah-mudahan kita selalu kepada makbul ini dan syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bahawasanya dia itu maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah SWT di dunia kerahmat kita, kepada Allah SWT dijadikan kepada makbul ini atas seorang seluruh kepada makbulat Allah SWT. Tanggal 9 masuk atas di esok ini 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Kul puasa ini pada hari esok kali sediakan kepada mudah-mudahan kita seluruh menunaikan haji dan Mekah. Ingat ya Allah ya Isa, sebenar hari raya dia hari tidak lama lagi ini atas disiakan belum habis lagi. Sepertama mati bersiakan di tarikh hari raya haji ini disiakan daripada berita sekali bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penapai TV Berdakwah Islam terajangan Tazkirah Jumaat Live tadi dibawakan khas untuk anda oleh Lembaga Tabung Haji. Istimewa ni pakej haji dan umrah kan disediakan di sebelah Madinah Agung Mekah ini sebagai di Masjid Al Mekah lalui www.tsbs.com.my. Lembaga Tabung Haji inspirasi ada sedunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukurkan kepada para berita sekali anda boleh disidak bersiaran langsung di TV Muhammad asal di mana media sosial di Instagram TV Muhammad Doresti, YouTube channel TV Muhammad atau disiarkan bersiaran langsung ni atau di WhatsApp kami Ustaz Muhammad Fadilah di talian 013-990-9809 ni dan juga tinggalkan soalan di media sosial ni. Kebangkaman suami salam keluarga Malaysia yang akan disiapkan pada berita sekali. Mari kita berceramah konti live ini. Mari kita masuk dalam TV atau berminatkan di mana Ustaz Muhammad Fidelani. Lokasi adalah di Surau Kabita Baru di Sierra Sarawak ini. Sampaikan di lokasi. Lokasi adalah di Masjid Al-Mekah yang akan disediakan. Para tolongan yang akan di dalam akhirat nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu kepada makburan Allah SWT di dunia akan dikemalkan kebanyakannya. Silakan buka TV sama-sama. Apa nonton YouTube channel TV Muhammad yang akan disiarkan. Buka TV sama-sama. Para penonton bukan effort sama-sama di menceramah atau mendengar atau berceramah kuliah ilmu kita. Selama 3 lebih lagi disiarkan di berceramah kuliah ilmu dalam konti ini. Silakan tekan butang like, tekan butang share ramai-ramai sedi mana tekan butang subscribe YouTube ini, tekan butang follow Instagram ini sedi mana yang akan menonton yang akan disediakan selalu kepada makmurat Allah SWT. Baik. Pada memang tajuk ini, sampaikan bertajuk ini selama 30 minit hari, bertajuk Labbayan Haji Tuntutan Ilahi. Baik, sila penonton Ramadhi Allah SWT ini, mari kita bersama-sama kita menghayati difahamkan kepada Allah SWT. Mari kita belajar-belajar difahami kata-kata kebetulan yang akan disiapkan kefahami kata-kata berceramahnya. Allah SWT meriasiakan. Allah SWT menisyariakan kepada umat Islam yang melakukan ibadah haji akan memulakan rehlah iman ini dengan hati yang ikhlas seperti yang terangkum laungan tabiah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala budiat, kenikmatan,
dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Tabiat yang menyatu emosi dan perasaan ini mengkabarkan keadaan umat Islam untuk sentiasa beriktisam dengan mentauhidkan Allah dengan hati yang penuh ikhlas serta menjauhi segala perbuatan syirik. Dalam firman Allah SWT yang bermaksud, dalam konteks ini Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menaungkan berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan jeruk ratau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Pada penonton sekali disediakan atau terkaputar like, terkaputar share ramai-ramai disediakan, terkaputar subscribe YouTube ini, terkaputar follow Instagram ini sediakan atau buka TV sama-sama. Tontonan akan bersiaran langsung di TV Muhammad disiarkan di penonton TV akan disiarkan. Selalu ilmu kita dalam kefahami kita berceramah di ilmu kita dalam kefahaman. Baik. Disiarkan atas di seluruh dunia akan nanti. Konteks ini kepada sesungguhnya pujian denik kenikmatan ia kerajaan ia emosi Allah SWT di sesungguhnya nescaya mereka atas kaki jeruk ratakan khusus kala Nabi ini atas seterusnya kepada makburan yang salah seterusnya. Menunaikan fardu haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Kewajipan menunaikan ibadah haji kepada setiap umat Islam ia mempunyai kemampuan telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Razil Al-Uqwaili meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai papanya yang telah tua tidak mampu mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajikan pagi behak papamu dan lakukanlah umrah. Hadis riwayat At-Tirmizi ini atas disiarkan penonton yang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki rumah Islam seorang jadi arafahkan ibadah satu menghayatkan mengenai apa ilmu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghayati dalam menjawab haji bagi yang berhak yang akan umrah seluruh melakukan papamu mengejar haji. Razi yang berkata meriwayatkan seorang ini atau bertanya lagi umrahkan fardu haji ini menunaikan kepada dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang akan menunaikan haji atau meriwayatkan sebenar masjid dalam Mekah tanah suci akan seorang lelaki bertanya lagi apakah yang razi ini atau orang ketawakan behak papaku yang jeruk ratakan datangnya khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam di ibadah haji yang merekakan ke Baitullah, Baitul Maqdis di mana sahaja dibagi ke Mekah, di jalan Allah diumrahkan, di mengerjakan haji dan umrah, papamu yang dadaku, menunaikan ibadah haji yang apalkan berjemaah haji, meriwayatkan kepada menunaikan Allah SWT di kebetulan di rukun Islam berapa nak mengerjakan haji. Papamu yang akan ditelahkan orang tua, ia razinkan kepada Allah SWT. Baik. Pada penonton sekian ini, disiarkan dalam belajar berilmu kita, kata-kata fahamkan kepada Allah SWT. Ingat disampaikan kepada berilmu kita selalu kepada makmuran yang akan di seluruh dunia akhirnya nanti. Baik. InsyaAllah dalam belajar berilmu kita, begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anha menceritakan bahawa di mana seorang wanita dari
Juhainah tata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahawa ibunya telah bernazar untuk menunaikan haji, tetapi ia telah meninggal dunia sebelum nazarnya. Hadal tunai adalah ia belum menunaikan haji bagi pihak ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, ia haji kalau bagi pihaknya adalah jika ibunya mempunyai hutang, tidakkah kamu yang akan membayarnya? Oleh itu ditunaikan kerana hutang kepada Allah lebih perlu ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Para penonton sekali, seperti mana daruang duit atas sebagainya selalu kepada pihak haji yang di ibunya adalah diboleh dibenasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labayan haji ini wanita dan lelaki. Haji dan wanita hati yang suci, lelaki yang akan bernazarkan bertunaikan adalah sebagaimana berhantarkan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW, seorang Nabi ini atau seorang wanita berzakat yang berwajibkan ibunya kepada menazarkan. Berserahkanlah Rasulullah SAW, Allahumma tikan telah di sebagai berhantar dan sebagainya. Yang wala dan mahu wala atanawun inna kala atubikal musalim. Sebagai keantaran bunya di atas kuruna Adam, kita seluruh kepada yang akan dihadap sombong seperti makna. Tetapi ini dunia ini atau haji ini, hutang dia adalah kamu ni membayarkan di sebagaimana wang antarkan sebagainya. Kita beritahukan kepada Allah SWT ini, jadidakkan kepada yang kebawasannya adalah di pada ilmu kita kepada Allah SWT. Untuk kepada Allah kita difahami, menazarkan kepada, diwajibkan kepada ilmu kita. Sidap penonton rahmati Allah SWT, silakan buka TV sama-sama di penonton live streaming TV Muhammad. YouTube channel TV Muhammad, tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe YouTube ini, tekan butang follow Instagram ini, seperti mana yang akan dipenonton. Kita sediakan kepada kefahaman kita seluruh dunia yang akhirat, kefahaman Allah SWT. Baik. Seperti ibadah-ibadah yang lain, haji juga mempunyai beraturan-beraturan dan penting berlarang. Petang larang ketiga dalam ihram dan ketika berada di tanah suci. Firman Allah SWT yang bermaksud rasa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termulub oleh yadin. Demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah ketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal, bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban, meminta sedekah dan berdakwalah kepadaku, wahai orang-orang ia berakal, ia dapat memikir dan memahaminya. Surah Al-Baqarah ayat 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis daripada Abu Mirah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan haji kemudian ia tidak mengeluarkan kata-kata lujah dan tidak berbuat maksiat, maka ia bersih dari dosa bagikan ia berada pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, pada penonton sekian ini disiarkan di kefahaman kepada Allah SWT.
haji kemuliaan dosa-dosa besarkan kepada kebaikan kepada ibadah Arafah, kepada dengan yang bercukupnya suatu meliharakan kepada berdakwakan ibadah haji. Isteri yang kalahi dalam berjemaah haji, ibadah seterusnya kepada mengerjakan kebaikan Nabi SAW di bulan Arafah yang akan diperpuasa sunatkan satu hari. Oleh ini kemudian diberdosakan hari ini ke kaipan meminta yang minta wang kita sedekah yang akan Muslim. Kita pemasuk ini membuatkan Nabi SAW yang akan di daripada keajaiban adalah Allah SWT kita meniatkan Nabi SAW sesiapa memurahkan ni atau berapa yang kewajipan yang akan kamu yang bersedekah yang akan disediakan selalu ilmu kita dalam kamu apa juga ibadah haji dan isteri dan solehat yang hadis ni sebuah mengecahkan Rasulullah SAW. Ilmu kita bulan haji dan Mekah hian setuhanmu dipertang larakan. Tanah suci Mekah keimankan kepada Allah SWT ini menunaikan haji dan bolehkan mencaruburi bertengahkan di dosa-dosa besar yang akan meliharakan Nabi SAW sebenar-benarnya akan disabarkan Nabi Rasulullah SAW sebenar-benarnya akan diselalu dan dunia dan suci dan senang Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang memulakan yang akan kebaikan kewajiban dalam bekal Allah SWT haji dan umrah hari raya al-adha ini atau memukilkan sesiapa bekerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah keturunan Allah isteri ibadah haji dalam masa bertanggal kehidupannya orang berakal amanah soleh tidak berbuatkan kepada orang yang akan disampaikan kepada beramu kita masuk syurga dan dalam masa ibunya mengerjakan pada hari raya Aidiladha ini melahirkan atau ibunya hari rahil atau dosa ibadah haji sebuahkan Rasulullah SAW kemudian masihkan ibadah haji kata-kata kefahaman mengurangkan haji Rasulullah SAW diserupakan kepada bekalan yang ibunya dan dosa-dosa abuskan Nabi SAW semata-mata yang akan diumurahkan Nabi SAW di antaranya atas seorang kefahaman Islam di dunia akhirat nanti. Baik. Nabi SAW ni antara hadis daripada Abu Mirah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda antara satu umrah ke yang lain adalah menghapus dosa manakala haji yang makbrur tiada balasan yang lain menaikkan syurga. Hadis riwayat Al-Nasa'i. kepada para berjemaah yang akan menunaikan haji setahun kita doakan akan ibadah haji anda diterima oleh Allah SWT diberikan kesihatan dan memudahkan segala urusan sekembalinya anda dari tanah suci nanti bererti anda telah berjaya menjalani segala ujian sepanjang melaksanakan ibadah haji justru itu menetapkan keimanan dan ketawaan kairah yang lebih baik dan mendalas terus istiqamah dalam menunaikan ibadah seperti yang lazim dilakukan ketika berada di tanah suci seperti membayangkan membaca Al-Quran. Baik, pada penonton sekian ini silakan tekan butang like, tekan butang share abang-abang di mana tekan butang subscribe YouTube ini dan juga tekan butang follow Instagram ini seperti mana kefahaman Islam kepada makmurat dan ilmu yang disuka hati. Baik, mengharapkan masjid beristizam menunaikan solat berjemaah dan menapaikan diri dengan akhlak Islam yang mulia adalah diharapkan mereka yang sebelum mendaftar untuk menunaikan haji hendaklah segera mendaftar dan jangan menauhumnankukannya
banyaknya bersabar dan berdoa, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan cepat mendapat giliran untuk menunaikannya. Ada beberapa tauziah penting yang perlu diberi perhatian oleh berbakal-bakal haji dan kepada kita yang telah mengerjakannya, bahkan oleh seluruh para berjemaah sekalian itu. Satu, umat Islam wajib melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan cukup syarat, semata-mata menjunjung titik-titik beridah perintah Allah SWT. Yang kedua, umat Islam wajib ia menunaikan ibadah haji hendaklah memurnikan niat semata-mata kerana Allah SWT, bukan untuk melancong dan berhibur. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengingati bahawa mereka yang mampu dan cukup syariat syarat tetapi tidak berniat untuk menunaikan haji maka hatinya matinya dalam keadaan jahilat. Yang keempat, umat Islam hendaklah mengambil iktibar dari hikmah ibadah haji itu, mendidih dari agar sentiasa memelihara iman lidah dan perbuatan supaya tidak terjerumus kerana ke arah melakukan perkara sia-sia dan maksiat, seterusnya menjadi individu Muslim yang tidak memberi kejayaan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail alaihissalam meninggalkan binaan asas-asas tambah patungoh Kaabah itu sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami sesungguhnya. Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Demikian dan pada pertazkian ini, segala dan kesimpulannya, iktifal lakukan ibadah haji, perbuatan imankan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan ilmu kita, meninggalkan kamu, Nabi SAW yang akan diberdoakan menunaikan haji dan umrah. Perkara yang penting ni, Nabi SAW bersama-sama Ismail kita berdoa ke sambil bertunggu keimanan kepada amal damai ini selungguh yang akan disampaikan mengetahui diasaskan Nabi SAW. Amal damai disatiasa berdoa keimanan hati kemampuan Allah SWT disampaikan selalu dunia yang akan nanti. Cukuplah Allah sebagai menunaikan haji dan umrah sentiasa dalam diimankan haji bangilah yang agar tidak dilihatkan di dunia ini dalam keimanan Allah SWT disediakan kepada makmuran Allah SWT dalam keimanan mengambilkan iktibar bersama-sama berjaga sekali istighfar kepada Allah SWT berusaha kami yang akan disirakan perjuangan Nabi Allah SWT. Bangkitlah perjuangan yang akan disiarkan. Mari kita bersama-sama menafikan ini bersama kita kepada Allah SWT dengan melasarkan beramu kita selalu bermain ini atau bermain meninggalkan berkata, engkau lah mendengar sesuatu yang mendengar dan maha mengasihani. Syongah kita selalu ini ada beratus sekali rancangan Insta Famous, bukan Insta Famous lah. Tazkirah Jumaat Live ini kita kata-kata kebetulan Dr. Nasir kita persiaran kami kita seluruh kepada umat Islam di dunia di akan dan nanti. Baik, bukan soalannya akan dijangkan daripada penonton sekian ini tontonan di Instagram, YouTube atau WhatsApp kami ditanyakan ada soalan penceramah kuliah berilmu kita dalam perkontikan disiarkan kepada mabur dan amat damai ini. Baik, soalan yang pertama daripada ni soalan yang utama daripada di ke YouTube channel TV Muhammad Isyakani
Bagaimana mendasarkan kepada iman dan haji yang berakalkan, di mana seluruh ilmu kita demikian perasaan ini berkembarkan atau emosi. Bagaimana yang akan diselalu ini kepada umat Islam dalam panggilan haji telah dibalagi ceruk kalari Tuhan yang akan diseberi mana kaki dia ke rumah yang biasa dalam seruan kadang. Baik, terima kasih kita bersoalannya. Nabi SAW ini sesungguhnya kematian yang akan kerajaan panggilan menunaikan haji dan umrah kepada sentiasa ibadah nascaya jeniskan berjalan berbagai tata khusus ilmu kita rukun Islam kemampuran Allah SWT Razid Al-Kalmi beriwayatkan Nabi SAW disediakan menjawabkan kepada bahawa seorang kita menunaikan haji kan umrah ini atas sediasa ibadah berkorbankan dalam aman damai ini disediakan ini. Nabi SAW menjawab ibadah haji dan panggilan haji menunaikan kepada ibadah panggilan dalam baitullah. Baik, soalan yang kedua dalam badan di Instagram ditanyakan ini. Bagaimana ibu kita menguraikan tidak akan mampu ni dalam panggilan haji telah dilampaikan khabar kita seluruh kepada ibadah yang akan dibangun yang akan disabarkan selain lapai kongol keturunan ilahi ini. Baik, jawapan yang lain ni sebagaimana lapai kongol humalabai lapai kala syarikala kala bai innal hamna wa namata wa tawalmu la syarikala. Maksudnya untuk menanggung panggilanmu dalam sekutu panggilmu ku mujiakanlah diluaskan dengan dimujah dengan sekadar aku menahun panggilanmu ya Allah aku menuhi panggilanmu aku menuhi panggilanmu tiada sekutu bagimu sesungguhnya segala pujian kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu tiada sekutu bagimu. Nabi SAW jawapannya adalah tabiat labayan ini labai kongoh sebagaimana yang mempunyai laungan labai kongoh yang haji kala melebarkan seluruh kepada mampu dan inilah segala sesungguhnya kepada labai kongoh. Baik, baik sebentar sekali lagi dengan penonton soalan seterusnya ni atau di hadapan yang akan diresponkan ni insyaAllah kita pada penonton yang akan disiapkan dalam pelajaran di ilmu kita kepada mampu dan Allah SWT. Baik, sebentar sekali lagi dengan mandekan waktu solat fardu isyak pagi satu dia sebarang hasil bulan seria sebuah dan bulan dan waktu solat fardu isyak jam pukul 8.04 malam nanti dalam disiapkan kita sebaya sunat hari raya ini adalah sebayar sunat 2 rakaat ikhama fardu isyak ni selama 5 minit lagi ada sebakat di totona di has kepada Allah SWT. Baik, ada selimana pada penonton sekarang ni dalam soalan yang terakhir ni sebakat ni penonton di Facebook kami di manakah di ibunya menunaikan didakan kamu telik berpekat di makanan ibunya dan mestinya akan disiakan. Bagaimana yang ada ibukan seluruh perkara yang akan ditelahkan atas dunia ada masa ini. Baik, masa ini tidak dibenarkan, dibawakan, disiarkan, disuruh kepada baru di Sarawak yang akan disiapkan. Masa ini membekalkan kepada mabur dan berserakan di masyarakat terasa ini telah tidak dibenarkan, dibawakan masa ini dalam kawasan yang tersebut ini atau dijarakkan pada ilmu kita. Pengantaran percuma ini dalam ini atau ibunya atau setimana Rasulullah SAW menjawabkan masjid ini tidak dibenarkan di sebagaimana makanan dan minuman ada disebabkan di dalam rakyat di makanan di luar ini di dalam makanan kemasuk dalam masjid ini dalam kawasan miram. Baik, baik silakan pada penonton sekian ini disiarkan atau berceramah kebetulan ini atau dikefahami kepada mabuk dan Allah SWT disebabkan pada beramu kita selalu dunia yang akan nanti seluruh kita kata-kata fahami jangan salah apa-apa kita sentiasa difahamkan kepada Allah kita selalu isteri kala sebagai bulan ni hari ini. Baik, sebenarnya bulan Arafah ni bermula esok ni pada 9 Zulhijjah tahun 1443 Hijrah pada 9 Julai
tahun 2022 ini ada sebab kali ada berapa kita masuk masuk puasa pada hari Rafa ini pada bulan esok kita selalu kepada menguat Allah SWT. Semoga kita selama hari Rafa kali sekali selamat hari raya Aidiladha ini pada semua dalam manusia ini atas seluruh keluarga ini Islamkan kepada umat yang akan diselalu selalu kepada umat Islam ini ada kepada ibadah korban pada hari dari Haji dan Mekah telah disediakan kepada para kita dalam persiapan ini akan persiapkan langsungi atau sebabkan lokasi adalah di Surau Kabupaten Baru di Sarawak Sarawak ini sebabkan ke sana cover ini telah ditukarkan yang akan disebabkan di Surau Kabupaten Baru di Sarawak Sarawak telah dibubarkan ini masih dalam asadi di Kabupaten Baru di Sarawak Sarawak ini telah dibubarkan di lokasi adalah tersebut. Semoga pada bodoh sekali rancangan tazkirah Jumaat Lab kali ini ada sebabkan di tanda-tanda yang akan di selalu rakibatkan kepada makmur dan selalu dunia yang akan nanti. Alhamdulillah Rafi Amin terancangan secara langsung tazkirah Jumaat Lab jadi seperti masa ini untuk bagi anda untuk Jumaat jam 7.25 malam lagi dalam bersiangan ulangan yang akan disebabkan pada hari Sabtu jam 7.20 malam tadi ada sebagai atas di kamar maka ini ada sebagai penonton ilmu kita kepada mabu dan seperti mana menghayati baik, baik sidang bersiala langsung di TV Muhammad di Sarawak Astro 100 Sarawak 151 HD dan Sarawak 160 dalam 4K UHD sebagai bersiala langsung di YouTube channel TV Muhammad yang akan disebabkan bersiala langsung ke Instagram TV Muhammad HD disebabkan di nombor WhatsApp konti Ustaz Muhammad Fadilah di talian 013-990-6809 disebabkan ni pada penonton sekali ID saya Muhammad Fadilah yang akan disiarkan di ID saya Muhammad Fadilah di TikTok saya Muhammad Fadilah.live ini coba serta tambahkan ni hashtag tazkirah Jumaat hashtag Ustaz Muhammad Fadilah hashtag TV Muhammad dan hashtag Tabiah Patungah dan hashtag pagi berjuang bersama sebagai cara ini tontonan di TV Muhammad streaming online di sebagai di TV Muhammad tocin.com sebagai di muat penduran aplikasi di TV Muhammad di Apple App Store Google Play Store Huawei Academy silakan kembali dalam QR code di sebagai di telefon di sebagai di dalam mengibas dan sementara terajang ini tontonan di tazkirah Jumaat ini live ini penonton audio di sebagai stream telah di episod di atau sekarang Alhamdulillah minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rafi Alamin Salam wa salam wa ala asafi amin wa salim wa ala alihi wa asafi ajmin اللهم على في القرآن وجل أولنا بما فتقول وترحمة اللهم سركنا في معجلة وألنا في ممجلنا فسكنا إمر أتقو يا ألني فهدو حاف لنا وجعو لنا بجرد يا الله رمضي دمي dengan Al-Quran jadikan dia demikan cahaya dengan muncukalah Ya Allah, ibarat kami apa yang kelukan acakalah dengan memiliki ketahui dengan rezeki dengan bacaannya sepanjang malam, sepanjang malam, sepanjang sehari. Ketika dia dekat kami. Rabbana adina fil dunia asanah, rafil adi asanah, tawakina asamanar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam walhamdulillah rafi alamin. Wa tabarakul inna bawadafariya kali insyaAllah. Kita semakumannya akan disebabkan selamat hari Arafah ini disebabkan di salam Aidiladha ini disebabkan hari raya Aidil ini dalam di seluruh kepada makmur dan Allah SWT bermula esok yang adi pada hari berpuasa pada hari Arafah ini berniat dan puasa disebabkan pada meramu kita seluruh kepada keluarga-keluarga disebabkan kepada nikmat Allah SWT Hashtag Tazkirat Jumaat, Hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, Hashtag TV Muhammad dan Hashtag Tabiah Batungo dan Hashtag Bagi Perjuang Bersama. Wallahu a'lam inna baku wa tafilullah wa astafilu ansilullah wa ngasalimi muslimi muslimat wa kumri mirinat aqalaya filu aqwal walillahi taufiq wa daya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.